dengan Mas Kabul Honda di sini. Saat ini saya berada di Jawara Kotek, salah satu wisata permandian alam Luwu Timur sekaligus resto ya, tepatnya di Jalan Poro Sultra Lampia, yaitu Sulawesi Tenggara dan Lampia. Dan juga cuaca saat ini sangat seperti ini guys, agak sedikit kurang mendukung, gerimis guys. Dan kami baru tiba, kami akan membawa barang untuk dibawa turun ke tempat bermalam kami ya, di bawah sana. Oke guys, ikuti terus videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Oke. Kita akan menuruni tangga ini guys. Dan tempat bermalam kita ada di ujung sana guys, yang ini, yang langsung dengan laut guys ya, yang tingkat 2 itu. Kita bermalam di sana, keluarga dari Misty Family. Oke, kita lanjut turun guys, kita lihat view-nya seperti apa. Wisata yang menurut teman-teman di Luwu Timur ini sangat rekomendasi untuk dikunjungi, terutama liburan bersama keluarga. Oke guys, jangan lupa subscribe-nya. Oke, kita menuruni tangga guys, di tengah gerimis hujan. Oke, lanjut guys, tetap semangat menikmati liburan episode hari ini. Seperti ini guys, sudah ada teman-temannya juga, turun tangga lagi guys. Apa lagi Pak Mimin? Mobil. Kita jalan guys, masih ke sana tempat untuk menginap kita hari ini, di dekat laut sana guys. Guys, jadi di sini ada teman-teman guys. Seperti ini guys. Oke guys, ini jalan menuju tempat bermalam kita guys, itu sana ya. Jangan lupa kunjungi guys, Jawara Kotek Lampia. Seperti ini guys dermaganya. Saat ini air lagi turun guys, jadi ini agak kering. Ada bunga-bunga di sini guys. Seperti ini ya, kita langsung dengan laut guys. Kita jalan guys, hujan-hujan. Irwansyah, mau kemana? Oke guys, dan ini tempat bermalam kita guys. Ada di sana saudara kita, keluarga yang sudah di atas guys. Ini tempat bermalam kita di lantai 2. Oke, kita lanjut dulu guys. Guys, mantap keseruan malam ini guys. Rindra, ini guys keseruan malam ini guys, kita naik di atas dulu. Apa kesibukan para ibu-ibu di atas guys? Memasak guys.
Lanjut lagi guys, kita lihat lagi ke sana guys, kesibukan malam ini guys. Di dalam sudah ada TV dan juga musik. Oke guys, di sini memasak sayur guys, sayur pakis atau sayur paku, udang goreng, dan juga udang goreng sesuai dengan keadaan pinggir laut. Oke guys, kita lihat lagi ke bawah guys, aktivitas yang ada di bawah sana. Halo guys, Pendra, jangan lupa subscribe, like dan share. Oke, mantap. Oke guys, kita lanjut, kita turun guys, lihat kesibukan di bawah sana guys. Oke guys, sekarang kita sudah ada di bawah. Seperti ini guys, aktivitas di bawah, bermain-main, anak-anak kecil bermain guys. Recommended guys ya untuk dikunjungi, Jawara Cottage Lampia, Jalan Poros Lampia Sultra, Sulawesi Tenggara, Lu Timur. Di sana ada juga tempat memesan kopi ataupun aneka snack guys, dan juga ada juga anak musik sana guys. Kita lanjut lagi guys. Di sini kita di pinggir laut guys, kita saksikan ada penampakan juga di bawah guys, sedikit vulgar tidak memakai baju guys, sedang membuat api untuk bakar ikan. Mantap, langsung di pinggir laut guys, di sana lautan lepas, angin laut sepoi-sepoi, pokoknya mantap. Oh ini guys, ikannya guys, satu gabus, siap kita eksekusi malam ini untuk dibakar. Ini guys, oh satu gabus guys, ikan akan kita bakar untuk makan malam. Oke guys, jangan lupa subscribe-nya. Makan malam guys, ada ikan bakar, ada sambal, nasi dan juga aneka sayur guys. Balai Cakalang, balai Bodi, makan bersama guys. Kita makan guys. Ada sayur, ada ikan, ada tumis, sambal, lengkap guys. Langsung menghadap ke laut yang saat ini airnya lagi turun, kering, lagi surut. Ayam bakar, ayam bakar. Pasir putih kelihatan di sana guys. Itu tuh ikut tinggi. Ayam bakar, ayam bakar. Waktunya makan malam guys. Mantap. Kita makan malam di pinggir laut.
Mantap. Halo Bu, makan malam. Kita makan malam dulu. Kita karaoke guys, sambil makan bakwan. Enjoy selalu. Persiapan membuat tenda guys. Memilih memasang tenda guys. Bapak satu ini guys. Mempersulit hidup. Indah guys. Sementara mempersiapkan tenda guys. Guys, waktunya istirahat untuk malam ini. Sampai bertemu besok pagi, guys. Kita akan lihat view dari atas sini, guys. Pagi ini kita buka jendela, guys. Oke, okay, guys. Pemandangan dari sini, guys, dari atas. Sebelah sini adalah anjungan 533 Lampia guys, bersebelahan dengan kita Jawara Kotek Lampia. Seperti ini view-nya di pagi hari guys. Ada dermaga dan juga laut, dan langsung bersebelahan dengan pegunungan guys. Sangat sejuk dengan suara ombak tipis-tipis dan juga keindahan kehijauan pegunungan guys. Pagi yang cerah, pagi yang indah. Selamat beraktivitas guys. Jangan lupa subscribe, like dan share-nya ya. Oke guys, kita lanjut di aktivitas selanjutnya. Mantap. Halo guys, selamat pagi. Aktivitas pagi ini guys, pukul 6 pagi. Oke guys, waktunya kita turun. Kita ngopi dulu guys, pagi-pagi. Sama teman-teman di sana yang sudah duluan di bawah menikmati secangkir kopi dengan aroma laut. Angin sepoi-sepoi di pagi hari. Mantap guys. Kopi pagi guys. Sebelah saya sudah ada yang lompat guys. Mantap sekali guys. Salto-salto guys. Anak muda, kita anak muda. Ada lagi guys yang akan melakukan salto guys.
keseruan pagi ini guys. Kita ngopi sambil lihat orang mandi di laut guys. Pokoknya mantap sekali. Masak apa guys? Udang. Menu pagi guys. SID. Udang. SID tuh. Oke guys, waktunya sarapan pagi. Saya mau sarapan dulu guys. Sampai di sini dulu video kali ini guys. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Jangan lupa support dengan klik tombol subscribe, like, dan share-nya. Oke guys, terima kasih.